ila hadratin nabiy al mustafa sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baiti ajma'in wa li abaina wa li ummatina wa li masayikhina wa ala hadihi niyati wal hajat syai'un ilahi lahum al fatiha a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan bih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para habaib, para tokoh, para sesepuh, penasihat badan pengelola Masjid Raya Darussalam, bapak-bapak dan ibu-ibu serta mahasiswa serta seluruh jamaah Masjid Raya Darussalam rahimakumullah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, berkesempatan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadiri majlis taklim, majlis ilmu. Kemudian salawat dan salam kita haturkan ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat dan pengikut beliau. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita sekali mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita berada pada tanggal malam ke-21 bulan Sya'ban, ya, 21 bulan Sya'ban. Artinya kita sudah melewati bulan Sya'ban 20 hari, dan kurang lebih 10 hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan yang mulia, Ramadan yang penuh dengan berkah, Ramadan yang full ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk ini maka tentunya kita akan siapkan keimanan kita menyambut Ramadan dengan rasa bersyukur, rasa gembira, rasa berbahagia. Kesiapan mental kita menyambut Ramadan dengan rasa syukur, berbahagia, senang, maka itu akan memotivasi kita, akan memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Wabil khusus, kita akan melaksanakan puasa dengan sebaik mungkin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian rahimakumullah, untuk mendapatkan gambaran tentang awal Ramadan, ya, awal Ramadan ini kan mungkin bertakun-takun bertanya-tanya apabila nih harinya tanggal berapa awal Ramadan, ya. Nah, ulun sudah konsultasi juga dengan ahli falak, ya, yang ahli hisab,
yaitu Tuan Guru Haji Iskandar Arsyad. Nah, itu wadah kita konsultasi tentang awal-awal bulan Hijriah. Dan juga menurut kalender NU ya, Nahdiyin, bahwa awal Ramadan itu ditentukan dengan ru'yatul hilal, melihat bulan ya. Kan rumusnya begitu. Paman syahida minkum syahra fal yasumhu. Barang siapa yang menyaksikan bulan awal Ramadan, fal yasumhu, maka hendaklah dia puasa. Jadi rumusnya itu yang dipakai oleh Badan Hisab dan Rukyat Indonesia ya, yang sudah sepakat dengan negara-negara tetangga, yaitu Malaysia, Singapura, Brunei, dan Thailand. Nah, itu bersepakat menggunakan metode rukyat untuk menetapkan awal Ramadan, awal ya, menetapkan satu Syawal, menetapkan satu Zulhijjah. Itu sudah kesepakatan. Kalau sudah sepakat mufakat berdasarkan musyawarah, maka akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada tanggal 10 Maret hari Ahad ya. Tanggal 10 Maret hari Ahad itu hari ijtima' namanya. Ijtima' antara matahari dan bulan pada sore hari. Maka pada petang menjelang maghrib, disitulah akan disaksikan awal Ramadan. Maka Badan Hisab dan Rukyat melalui metode rukyat berjaga-jaga di menara-menara pengintai bulan ya. Kita ini di Menara Darussalam dan di berbagai tempat yang sudah masyhur menyaksikan awal Ramadan. Pada tanggal 10 Maret hari Ahad petang, itu menurut ahli palak, ahli hisab juga masuk, posisi bulan di wilayah Indonesia itu tidak sampai 1 derajat ya. Ada sampai, ada yang 0,25. Nah, kada sampai 1, kada sampai 1 derajat. Tingginya bulan di atas ufuk itu kada sampai 1 derajat. Sedikit benar. Bahkan ada di sebagian wilayah Indonesia di bawah ufuk. Di bawah ufuk itu kada kelihatan di bawah ufuk. Nah, ufuk itu adalah sisi langit pertemuan bumi dan langit. Nah, di situ ada sisi langit namanya. Nah, jadi kita ulangi bahwa posisi bulan pada tanggal 10 Maret hari Ahad malam Senin itu tanggal 29 Sya'ban ya, 29. Posisi bulan di bawah 1 derajat. Nah, bahkan ada yang di bawah ufuk. Sementara kesepakatan Badan Hisab Rukyat Indonesia yang bisa diterima posisi bulan untuk menetapkan satu Ramadan dan satu Syawal itu adalah di atas 2 derajat. Ini kada sampai 1 derajat. Nah, jadi kada mencapai untuk menyepakati satu Ramadan tersebut ya. Ini untuk pengetahuan kita. Maka rumus apabila matahari bulan yang pada satu Ramadan itu kada kelihatan, terlindung awan, terlindung apa, atau mungkin karena sedikitnya kecilnya derajatnya kada sehingga kada melihat, maka genapkanlah Sya'ban itu menjadi 30. Tadi kan 29 tuh hari Ahad tuh, maka tanggal 30 Sya'bannya adalah hari Senin. Nah, hari Senin, maka hari Senin masih tetap tanggal 30 Sya'ban. Jadi nyaman aja menghitungnya satu Ramadan itu berarti hari Selasa tanggal 12 Maret ya. Jadi
kecenderungannya insya Allah, walaupun kita belum menetapkan, itu pemerintah yang menetapkan melalui rapat Badan Hisab Rukyat. Kecenderungannya insya Allah satu Ramadan itu jatuh pada tanggal 12 Maret hari Selasa. Hari Selasa 12 Maret. Berarti malam Selasa kita sudah tarawih. Kada usah menghadang pengumuman lagi, langsung aja. Assalatu jamiah li salati tarawih rahimakumullah. Ujar Beri Prima. Nah ini. Membaca selawat ini membawa berkah nih ya. Membaca selawat ini membawa berkah ya. Nah, sedikit kita singgungkan tentang selawat ini, nah selawat itu kan di kaum Tuha Nahdien itu ada disebut empat khalifah, yang empat itu disebut ya dalam dua kali salam. Al-Khalifatul Awwal Sayyidina Abu Bakr Siddiq radhiyallahu an taraddahu an sayyidina taraddah pelamarnya radhiyallahu an. Nah, demikian juga Umar, Utsman, Ali. Itu dikumandangkan dan disuruh para ulama zaman dahulu ya, zaman sebelum merdeka. Sebelum merdeka itu salah apa namanya khalifah itu. Di mana masjid di Indonesia ini? Apa politisnya ulama itu? Itu adalah untuk memberitahu kepada orang-orang yang di luar, orang masuk dari luar Indonesia, bahwa masyarakat Muslim Indonesia adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Syiah ya. Karena Syiah itu mendengar nama sahabat itu takutan ya. Karena mereka menganggap Abu Bakar itu khalifah, yang dianggapnya hanya Sayyidina Ali aja. Maka itu berkumandang terus sepanjang puluhan tahun. Maka orang Syiah kada wani masuk ke Indonesia. Nah itu hebatnya ulama kita. Kalau itu gunanya Al-Khalifatul Awal, Al-Khalifatul Sani dan seterusnya, itu untuk membendung paham Syiah masuk ke Indonesia. Jadi memaham memagar ini kan memang harus melalui taktis para ulama, ijtihad ulama. Nah, untuk diketahui itu mengapa Al-Khalifatul Awal ya itu tetap dikumandangkan, karena Syiah itu ancaman terus masuk mau ke Indonesia ini dengan berbagai cara, melalui pendidikan, dakwah dan sebagainya. Tapi kita harus berupaya. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, dari perhitungan ini tadi maka tanggal 12 itu sudah bisa dijadikan patokan untuk membuat jadwal takmir Ramadan. Jadi jadwal giliran membaca doa berbuka, jadwal tarawih, jadwal kultum, jadwal kuliah subuh dan sebagainya dari start tanggal 12 Maret tersebut. Karena ada pengurus masjid itu yang membuat jadwal, karena kada tahu bahwa jadwal itu mungkin setengah bulan sebelumnya. Jadi giliran imam yang pertama Profesor Dr. Haji Hairil Anwar malam pertama Ramadan, malam kedua Ramadan. Kalau malam pertama tuh ingat aja, tapi kalau begitu malam 13 Ramadan. Tanggal berapalah 13 Ramadhan ini, Maretnya itu, nah paksa mencari-cari ke almanak. Nah, oleh sebab itu maka bagusnya pakai bulan Masehi aja untuk jadwalnya, supaya para petugas ini kada repot mencari tanggal 13, obatnya 13 malam kalau imam tarawih kan. Nah itu untuk itu kita sudah sampaikan dengan panitia takmir Ramadan untuk membuat jadwal berpatokan kepada bulan Masehi, bulan Maret tanggal 12 startnya ya. Nah ini untuk kita semua dan para kaum muslimin pemirsa, itulah penjelasan tentang awal Ramadan yang insya Allah bisa diperpegangi. Jemaah sekalian rahimakumullah, kita masih berada di bulan Sya'ban. Tentu kita ingin mendapatkan keberkahan-keberkahan yang ada di dalam bulan Sya'ban. Nah, sebagaimana ceramah kita sebelumnya, bahwa bulan Sya'ban diturunkan perintah bersalawat, maka
tetap kita memperbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti pada hari ini tadi, ba'da asar, hari Jumat, itu kita ada satu amaliyah yang bagus kalau dibaca, maka diampuni dosanya 80 tahun diampuni. Kalau kita umurnya 60 aja, berarti lebihan pengampunannya itu kan. Itu keberkahan namanya. Yaitu membaca salawat ummi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. 80 kali kita baca, insya Allah akan diampuni dosanya sebanyak 80 tahun. Nah itu fadilat salawatnya. Dan beragam macam-macam varian salawat itu dengan macam-macam fadilat-fadilatnya. Jemaah sekalian rahimakumullah, di dalam kita memasuki bulan Rajab, bulan Sa'ban, dan insya Allah kita akan bertemu Ramadan, dan kita berdoa juga, mungkin ada yang dipimpin imam atau masing-masing, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berilah keberkahan kepada kami pada bulan Rajab, bulan Sa'ban, dan sampaikanlah umur kami kepada bulan Ramadan. Mengapa kita ini kita berdoa? Karena kita ingin mendapatkan keberkahan pada bulan-bulan yang mulia tersebut. Berarti kita adalah berburu berkat. Nah, memburu berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan ibadah ini adalah memburu berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Berkat itu penting kita dapatkan. Apa pengertian berkat? Ya, berkat. Ada yang mengatakan berkat itu nilai plus daripada satu amal ibadah. Tapi ada secara khusus yang mungkin bisa kita pahami. Berkat itu kalimatani, mengandung dua kalimat. Yang pertama, at-takassurul qalila. Yang kedua, watampa'ul kathira. At-takassurul qalila wa tanfa'ul katsira. Artinya at-takassurul qalila, memperbanyak yang sedikit. Sedikit aja tapi jadi banyak. Nah, itu namanya berkah ya. Dan kita ada pengalaman mendapat berkah-berkah tersebut dalam kehidupan. Baik berupa yang duniawi, umpamanya kita dibawa orang tulakan kesekumpul empat haul ya. Nah, karena terdaftar dibawalah kesekumpul Martapura. Kalau kita bermodal seorang ada cukup 100-200 ribu lah, tetapi dengan berkah kita dibawa, dimasukkan dalam rombongan, kita bisa transport gratis, makan di jalan gratis, maka singgah di warung nang nyaman pulang umpamanya kan. Ada soto bapukah umpamanya, sehingga panitia ini memilih bisa makanan nang nyaman-nyaman. Memang kita ini cenderung suka makanan nang nyaman ya. Ya amang lihom nih oleh. Dan sampai ke Banjarmasin atau Martapura, kita diinapkan di hotel. Nah, ini rombongan Palangkaraya ini hebat. Nginap di hotel, nyaman pulang makannya di sana. Menuju tempatnya nyaman juga ada, tapi terlalu berdesak-desakan. Waktunya cukup. Nah, itu namanya berkah ya. Keberkahan itu ada kita dapatkan pada kehidupan kita, pada aktivitas kehidupan kita. Itulah berkah-berkah. Kalau yang kada berkah banyak tapi kada berkah. Ada tuh contohnya lah, supaya mendekatkan paham nih. Ada orang baulah bingka, banyak bingkanya nih. Sekali dirasai kada ada manisnya, kada bagula bingkanya. Nah, itu artinya banyak bingkanya nih tapi kada nyaman. Nah, itu artinya sedikitan. Tetapi kalau bingka kantang bintang tapai ulahan Haji Idah yang pal dua umpamanya nih, sedikit aja sabuting aja, sekali dimakan bukan manis tetapi
mangit. Nah, mangit itu di atas daripada manis. Kalau manis biasa aja, tapi pas dirasain, wah, mangit ya rasanya. Nah, itu berarti di atas pada manis ya. Nah, itu sedikit tapi sapala, tapi memenuhi apa yang kita kehendaki. Nah, itulah apa namanya, pengertian berkah ya secara sederhana. Tetapi lebih daripada itu berkah. Nah, kalau kita ingin mendapatkan berkah, maka kita berburu hal-hal yang membawa kepada keberkahan, yaitu pada yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tidak lepas daripada ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita disuruh membaca salawat banyak-banyak. Insya Allah kita akan mendapatkan berkah dan keajaiban. Salawat itu berkah dan keajaiban. Kita disuruh banyak beristighfar, karena istighfar itu adalah berkah dan keajaiban, serta pembuka pintu rezeki, mendapatkan jalan keluar dari kesulitan. Kalau kita ada masalah-masalah, banyak yang baca istighfar. Di dalam istighfar ada keajaiban, keajaiban. Ada satu riwayat ya. Ada satu riwayat Imam Ahmad bin Hambal. Nah, fardu takdir pada satu hari beliau ini entah bagaimana salatnya itu keluar kota. Keluar kota. Mungkin ke Jabirin lah semacamnya, atau kemana gitu, jauh pada ini, sehingga mendatangnya tuh uyuh ya, sampai ke situ uyuh sidin awak, saurangan aja tulak nih. Padahal Imam Ahmad bin Hambal ini adalah satu imam mujtahid yang terkenal, ulama besar, muridnya banyak puluhan ribu, hafal hadis, hafal Al-Quran, ulama hebat lah kelas. Tapi karena kadada fotonya, kadada WA, orang kadada yang kenalnya dengan Imam Ahmad bin Hambal ini. Kalau wah ini, orang pinandu, oh nah ada tuan guru di sini jar, ada tuan guru umpat sembahyang. Nah, Imam Ahmad bin Hambal ini sembahyang di masjid di luar kota tadi, di kampung. Dalam keadaan uyuh. Habis sholat, Imam Ahmad bin Hambal ini hendak berabah sidin. Marata akan pinggang jar, asa uyuh nih, asa uyuh lah. Masih ada waktu. Lalu habis sholat tadi tuh sidin hendak kayak beristirahat beraba-raba, datang marbutnya. Oh, marbut datang, maka marbutnya ini lamak punyanya. Datang marbut, ya syekh, ya syekh. Oh, wahai orang tuha ya. Inya syekh itu bisa orang tuha, bisa ulama ya, tergantung sikunnya ya. Ya syekh, roh-roh keluar-keluar dari masjid. Hei, ujar Imam Ahmad, aku hendak istirahat, kada bisa keluar. Jika luar kan pada masjid. Ditunjuk-tunjuknya lagi awan awak lamak tadi ya, kalah sih din. Tuh sudah. Tahan-tahan sudah. Ditunjul oleh marbutnya tadi. Keluar sidin pada masjid, ke teras, di teras. Kalau kita ini kada ada terasnya lah, di bawah. Pas sampai di teras, masih aja disuruh keluar oleh marbut nih. Dasar juga marbut ini. Aku nak berapa di sini, kan bisa harus keluar pada masjid nih, peraturan masjid. Masya Allah. Di Arab situ sudah ada marbut yang sadis sedikit. Ujar Imam Ahmad, ayo kalau gitu aku keluar pada masjid nih. Nah, kada jauh pada masjid ada orang berjualan roti. Ya kayak model di sini yang goreng-gorengan itu jual roti lah. Aku kasih tuh aja sidin datang ini, kalau bisa udah empat duduk. Datang sana, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, ya sih, apa pian? Aku hendak istirahat nih. Sini duduk di belakang ulun nih, ada duduk nih. Katel, kasur atau apa terdampar. Ada wadah ulun hendak istirahat, pian istirahat aja di sini. Dilihat oleh Imam Ahmad bin Hambal yang berjual roti ini membacaan terus.
Astagfirullahaladzim. Apa bacaannya? Ada bacaan sambil berulah madani berbacaan ya? Ya. Jadi ditakuni oleh Imam Ahmad bin Hanbal, apa yang didapat dari pian bebacaan tarus nih? Apa yang pian baca? Istighfar. Istighfar. Ulun mulai halus, mulai bahari membaca istighfar tarus sampai wahini. Apa yang sampian dapat padilatnya daripada membaca istighfar ini? Ujar nang majwa ruti, semua yang ku hajatkan, ku inginkan, kabul semuanya berkat aku membaca istighfar. Wah, itu keajaibannya. Selain diampuni, ajaib. Cuman satu je nang bejurut ini nang belum kabul lagi nih. Aku je nang bejurut ini berdoa, ya Allah, pertemukanlah aku dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Aku hendak berdapat tuan guru besar karena berdiam di kampung jauh ke Palangkaraya ini. Alhamdulillah, ujar Imam Ahmad bin Hanbal, oleh karena istighfar yang berjuar roti inikah aku jadi ditandar-tandar oleh marbot di masjid tadi. Disuruh keluar aku, disuruh aku terbetik singgah di warung ikam ini sehingga berdapat, ujar Imam Ahmad, alhamdulillah, anani aku inilah Imam Ahmad bin Hanbal. Alhamdulillah, ujar penjual roti beragapan. Nah, sudah itu kada kau dikisahkan lagi bahagianya tukang roti bertamu lawan tuan guru besar yang masyhur Imam Ahmad bin Hanbal, murid daripada Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, itulah gambaran sebuah keajaiban dari istighfar yang diamalkan oleh tukang roti. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan istighfar-istighfar yang beragam macamnya dan beragam padilatnya. Ada istighfar yang hebat, yang kelas hebat. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Nah, kita baca itu istighfar yang hebat ya, masuk kelas 10 besar. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Ada redaksi itu di dalam Al-Qur'an. Ada istighfar yang umum, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim la yaghfiru dhunuba illa rabbul alamin. Jangan sampai salah membacanya. Ada orang membacanya astaghfirullahaladzim min kulli jamil ajim. Gimana? Jamil ajim. Itu astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim. Dhanbin azim. Nah, itu istighfar. Ada lagi istighfar bulan Rajab tadi, Allahumma ighfirli warhamni wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Nah, varian variasi istighfar itu banyak banyak sekali. Nah, tentunya kita mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah untuk berkesempatan membaca istighfar. Baca istighfar ini bahasilah bisa, ada bahasilah bisa. Sambil berjalan istighfar, sambil bersepeda motor baca istighfar, di dalam mobil taksi baca istighfar. Itu semua akan dapat keberkahan-keberkahan dan keajaiban-keajaiban. Nah, maka kita akan berburu berkah di bulan Sya'ban dan di bulan Ramadan. Untuk mendapatkan keberkahan tadi, maka kita harus menjemput amaliah-amaliahnya itu. Nah, seperti ya, kita bulan Ramadan tarawih setiap malam, maka kita akan kebagian keberkahan. Kayak apakah uyuhnya kita tarawih? Umpamanya tarawihnya kada kawa berdiri, berduduk aja. Karena sembahyang sunat boleh aja berduduk, boleh berduduk. Cuma kita sopan kalau di masjid berduduk lah. Nah, mungkin di rumah aja berduduk. Allah Akbar. Sembahyang sunat bisa duduk ya, tarawih. Atau umpamanya supaya kita kuat awak kita, minum kita dampingnya extra juice, bisa kuat kita nanti. Orang-orang pemain badminton hendak main tuh minum juga extra juice dulu. Nah, itu kalau kita berburu berkat tadi, berburu amal bulan Ramadan, jangan ditinggal juga salat awabin. Maka kiatnya bagus kita buka puasa di masjid.
bersama jamaah kita sempat bacaan, baca yasin, baca zikir, bertahalil, istighfar, dan pada saat itu yang sangat dianjurkan kita berbacaan menjelang berbuka, berdoa menjelang buka. Kalau kita buka di rumah biasanya mungkin pas handak bukanya aja berbacaan Allahumma barik Allahumma lakas sumtu wa bika amantu. Nah, itu aja dibacanya. Tapi kalau di masjid kita bersama kemudian salat berjamaah, dari salat berjamaah kita akan tagawi salat awabin. Nah, kita menunda dulu bulik mendatangi kolak, namanya mendatangi bingka, beri lapis dan sebagainya ke rumah. Biasanya ke rumah hendak lakas tuh pasti mendatangi nang tukaran tadi sore tadi tuh ke rumah. Dan kalau buka bersama itu makan kita terkendali, hendak bertambah kada kawa, kecuali yang di VIP itu ada tambahannya biasanya. Tapi kita mengendalikan yang sasadangnya aja buka puasa itu. Kalau berlebihanan itu juga bisa mengurangi nilai ibadah kita bulan Ramadan. Dibuka puasa bersama ada nasi, menunya macam-macam, bagus juga kayak di rumah makan aja. Kemudian ada wadai, ada kurma, ada minuman sirup yang habang dan sebagainya. Cukuplah, cukup. Nah, kita sholat berjamaah. Nah, mungkin jamaah kita yang sudah aktif ini buka puasa kita ke masjid sama-sama dibuka oleh panitia. Kita sembahyang di sini salat awabin 6 rakaat, kita akan dapat fadilat lebih lagi daripada di luar bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu akan berlipat ganda ibadah-ibadah kita, dikalikan 70, dikalikan sampai 700 lalu awabin. Nah, awabin tadi kan sudah kita sampaikan pahalanya luar biasa, dinilai seperti ibadah 12 tahun. Kalau sebulanan kita sawabin kali 12 tahun, wah itu luar biasa ya, lebih dari Lailatul Qadar ya. Nah, jadi itu kita menjemput amaliah-amaliah yang jelas berkahnya ya, berkahnya. Kemudian kita salat witir setiap malam insyaallah. Salat witir itu wajib bagi Nabi, bagi kita muakkad surat salat muakkad, sunat muakkad salat witir itu. Kalau bisa tiap malam witir. Makanya kalau bisa menurut Imam Ali, Sayyidina Ali dan satu sahabat yang lain, itu witirnya habis sisa pada tengah malam, karena supaya jelas ada salat witirnya. Nah, makanya habis salat 2 rakaat ba'da isya sempatkan 1 rakaat witir. Nah, kita sudah dapat, karena tengah malam tahajudnya 2 rakaat saja atau 4 rakaat saja sudah alhamdulillah. Tapi ini pilihan ya, mau witir berdahulu boleh juga, atau karena tengah malam sesudah salat tahajud. Nah, itu cara menjemput berkah-berkah yang diberikan oleh Allah SWT di bulan Saban ini dan di bulan Ramadan yang akan kita datangin. Wabil khusus kita menjemputnya dengan rajin membaca Al-Quran. Tiada hari tanpa membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Kemudian kita malam salikur, kita menjaga Lailatul Qadar, kita beribadah, maka semuanya itu akan mendatangkan keberkahan-keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mendapatkan keberkahan ini, maka itulah orang-orang yang sukses dalam menyambut beribadah di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah maksimal di dalam bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله بسم الله الرحمن الرحيم
Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Adada ma fi ilmillah, salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal hananul mannan. Badi'u samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Iqdi hawajana wa shfi mardana wa qdi duinana wa qawwi ajsadana wa astur uyubana bishikal jamil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah.